Pagi ini kita kembali kumpul di tempatnya Mas Adi di daerah Puntik sebelum melakukan pembuahan. Seperti biasa, pagi kami warnai dengan bercanda, saling nyeting unit sebelum turun. Dan suasana pagi pun diwarnai dengan mendung, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk hunting mencari poin. Tak terasa waktu di jalan hingga kami memasuki desa tempat biasa kami mencari poin dengan disambut mendung. Tapi biasanya mendung seperti ini menjadi berkah buat kami karena burung akan bermunculan mencari makan dan pembuahan pun dimulai. Forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. Halo guys, selamat siang. Hari ini kita dapat drama lagi guys. Hujan. Anjingnya sambil hujan. Kita habis hujan jalan. Dari pagi. Padahal mestinya cuaca seperti ini banyak ya. Rumah kok sepi. Jadi kita ngumpul lagi di titik tempat masak-masak. Nah, ini tempat kita masak makan. Nanti mungkin ada teman-teman juga yang datang. Oke guys, kita istirahat dulu ya guys. Kelapa kita di bubu dan hasilnya masih sedikit. Mie. Karena masakan mie itu yang paling enak dimasak guys. Mie selera Nusantara, selera Indonesia. Kita tunggu masak dulu ya guys. Kita bikin kopi. Kalau saya bikin teh. Gua pik. Hah? Tunggu.
Soekarno. Kutilang. Ujung-ujung ah. Gelasnya karena dia mencari gelas. Apa yang kamu lakukan? Apa yang? Ada punya kan? Oh, belen kan? Belen apa belen? Belen. Aduh, tesnya tuh apa? Minyak dingin lah. Nembak bumbu pilih ya sini. Ya, sudah tersirnya. Engken benar. So sing-singnya yang mana sentanya? Pada karing lagi. Enaknya hang kalian. Kalau bumbu ini mana sih? Ayo, makan yuk. Itu ampun mah itu lah syuting. Sek, makan sek. Guys, burungnya guys sepi. Jadi jadi bikin lomba nembak kayak lomba nembak. Putih itu aja aku kurangkan dia. Apa itu? Oh, nembak putih di sana. Kontol lah. Mau aku kurangkan. Halo guys, tadi semuanya udah makan, udah pada hilang semuanya guys. Ini tempatnya udah sepi. Habis tadi lepas lelah, bercanda-canda kita jalan lagi lagi. Poin, karena ini lumayan sepi. Dapat tadi kita masak buat makan. Jadi sekarang buat poin mau pulang. Oke guys, ini udah jam 3. Berapakah poin sampai maghrib? Kita lihat. Guys, di
Jadi pik kalau ketemu poin nyebrang sungai gitu, dia ganti pakai baju berenang. Oh, ini baju berenang. Ah. Pak, ini Wahyu ini tinggal apa? Dia datang jam berapa? Pagi. Untung musuh cuma gak kau deh. Terus kemudian di sana sepertinya ada orang di sawah. Kalau mas waktu datang ke awal. Banyak mas. Ini ini aku. Cobain lah, ini guys, buat master gitu. Oh ya. Ah, guys, akhirnya masih terbang nggak? Hilang lah. Nyebrang pulang. Astagfirullah. Guys. Wah. Ini kita mencari apa? Burung yang udah ditembak tapi masih sempat lari. Jadi kalau burung itu apa senapang, anginnya terlalu kencang, kekuatan daya tembaknya itu, jadi kalau nembus ke burung itu dia nggak merasa kena tembak, saking cepatnya ya, dia masih terbang. Jadi darahnya udah mau habis, pusing nih jatuh. Nah, itu yang susah kalau nggak bisa kenapa? Kalau nggak nembak pas di tempat vital. Oke guys, ini sudah sore, jam 6:30 udah maghrib guys. Dan poin kita mana pik? Nah, alhamdulillah. Poin hari ini, wow lumayan. Kita tadi mulai startnya pagi tapi hujan panas, akhirnya makan istirahat, kita mulai lagi jam 3 dan alhamdulillah poinnya dapat. Oke guys, cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di keseruan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.